Meski isu perselingkuhan Syahnaz dengan Randy merebak nyatanya, adik Raffi Ahmad itu masih kepergok jalan berdua dengan suaminya. Bahkan baru-baru ini Syahnaz dan JJ nonton lagi-lagi tenis berdua untuk mendukung Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Sesekali terekam kamera, Syahnaz dan JJ nampak begitu mesra, meski di lain sisi gerak-gerik keduanya seperti menjauh. Bahkan sehari setelah isu perselingkuhan dibocorkan, istri Randy Kiarnet, Syahnaz dan JJ tidak ada di rumah. Menurut kesaksian penjaga rumah, Syahnaz dan JJ sedang pergi keluar kota menggunakan satu mobil. Penjaga rumah tersebut juga mengungkapkan bahwa hubungan Syahnaz dan JJ masih harmonis. Berbanding terbalik, hubungan Randy dan istrinya Lady Nayawan nampaknya tidak baik-baik saja. Berdasarkan pengakuan Lady Nayawan, ia akan segera menggugat cerai Randy karena perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Bahkan ia sudah pergi dari rumah membawa serta anak-anak mereka. Belum diketahui pasti kapan Lady Nayawan akan menggugat cerai Randy, namun ia mengaku sesegera mungkin akan melakukannya. Menurut Lady, gugatan cerai bakal ia layangkan demi kesehatan mentalnya. Bagaimana tidak, sejak hamil anak ketiga, Lady Nayawan dihadapkan kenyataan sang suami berselingkuh dengan Syahnaz. Adik Raffi Ahmad ini bahkan sudah dianggap Lady Nayawan sebagai teman dekat yang sangat dipercaya. Namun ia merasa dikhianati dengan adanya perselingkuhan itu. Sudah beberapa kali kepergok, namun menurut pengakuan Lady Nayawan, Syahnaz dan suaminya masih belum kapok. Hingga ia tak tahan lagi untuk bersabar dan memutuskan untuk mengedarkan bukti-bukti perselingkuhan Syahnaz dengan Randy. Usai isu tersebut membuat geger publik, nyatanya tidak membuat Syahnaz dan JJ terlihat menjauh. Di beberapa kesempatan mereka malah terlihat lebih sering berdua, bahkan menampilkan diri di hadapan banyak orang. Jika Syahnaz belakangan kerap tampil bersama JJ, lantas di mana keberadaan Randy? Di tengah isu perselingkuhannya dengan Syahnaz, Randy sempat disorot kamera namun tanpa Lady Nayawan. Ia kapergok sedang asik nongkrong di mall bersama orang lain tanpa sang istri. Saat itu Randy terlihat tengah berbincang dengan rekannya sembari duduk di kursi food court. Dalam foto yang beredar, Randy memakai hoodie berwarna gelap dan celana jeans. Ia terlihat santai dan menikmati momen tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.